belajar sebelum ni, dia adalah pengenalan tentang konsep-konsep yang ada dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayu, kita akan belajar kata nama am, kata nama khas, kata kerja, ayat ayat bentuk nominal, ayat bentuk macam ni, macam ni. Itu dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arab, kita akan belajar jumlah ismiah, jumlah fi'liyah, tarkib wasfi, tarkib idhafi, zaraf zaman, zaraf makan. Konsep-konsep tu perlu kita tahu dulu sebelum kita masuk ke level seterusnya, iaitu i'rab. Sebab bila i'rab, kita kena tentukan perkataan tu apa dia. Dia fi'il madhi ke fi'il mudhari', dia mubtada' ke dia khabar, baru boleh i'rab. Kalau kita tak tahu apa jenis perkataan tu, jadi susah untuk kita i'rab. Ala kulihal, pembelajaran ataupun kita belajar ni tak semestinya belajar daripada satu. Kemungkinan kita mula daripada lima, kita refer balik kefahaman ataupun apa yang kita ingat-ingat lupa pada pembelajaran yang pertama dulu. Dia adalah proses yang berterusan. Jadi jangan takut, insya-Allah semoga kita dipermudahkan. Okey. Hari ini adalah zaraf zaman dengan zaraf makan. Baik, jangan langgar kamera, baik. Okey. Zaraf zaman dan zaraf makan adalah suatu partikel ataupun suatu alat dalam bahasa Arab untuk menunjukkan kepada sesuatu masa ataupun sesuatu tempat. Zaman adalah masa, makan adalah tempat. Contoh kita nak kata, saya pergi ke sekolah kemarin. Kemarin adalah zaraf zaman. Saya tidur di rumah nenek pada minggu lepas. Minggu lepas adalah zaraf zaman. Saya pergi ke kedai. Saya melihat burung di atas pokok. Di atas pokok adalah zaraf makan. Saya makan di belakang. Di belakang apa dia? Saya makan di belakang. Belakang kawasan rumah. Belakang adalah zaraf makan. Jadi perkataan yang menunjukkan kepada bila dan di mana adalah zaraf zaman dan zaraf makan. Okey. Mudah je. Just ingat konsep dia, macam mana, apa yang dia dalam keadaan mansub ke, marfu' ke, majrur ke, kita akan tengok. Dan apa kesan kepada perkataan selepasnya. Okey. Saya ambil contoh zaraf zaman dulu. Saya kata saya pergi ke bandar pada hari Sabtu. Saya telah pergi ke bandar pada hari Sabtu. Okey. Saya telah pergi. Apa fi'il yang sesuai? Saya telah pergi. Saya telah pergi. Okey. Azhabu. Okey, azhabu fi'il apa? Azhabu. Azhabu fi'il apa? Fi'il? Ama. Azhabu. Ha. Amar ke fi'il amar? Amar. Kalau amar, pergi. Sila pergi. Amar. Okey. Fi'il madhi. Azhabu. Okey. Azhabu adalah fi'il mudhari'. Saya pergi. Okey. Azhabu. Okey. Kalau ustaz ustazah jumpa perkataan anaitu. 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 Ada jumpa alif ataupun nun ataupun ya ataupun tak dalam fi'il, confirm dia adalah fi'il mudhari'. Azhabu, yazhabu, nazhabu, tazhabu. Okey. Ada ya, ada tak, ada alif. Ni ada empat huruf ni adalah fi'il mudhari'. Kalau amar, izhab. Kalau madhi, zahab tu. Okey, saya telah pergi. Zahabtu ilal
Hilal apa? Ke bandar. Hilal? Ha, Hilal? Ke bandar. Apa bandar? Al-Madinah. Hilal Madinati. Okey. Hilal Madinati. Sebab apa Madinati? Sebab dia huruf jar. Dia memajarukan. Okey. Saya nak kata, saya telah pergi ke bandar pada hari Sabtu. Okey. Macam mana saya nak kata pada hari Sabtu? Kita boleh guna fi yaumis sabti. Pada hari Sabtu. Sabti. Yaumis sabti. Okey. Kita boleh guna pada hari Sabtu. Tapi yang ni kita tak guna zaraf zaman ataupun zaraf makan. Bila kita i'rab, kita tak kata fi yaumi ni zaraf zaman. Dia adalah huruf jar. Fi huruf jar, yaumi majrur. Okey? Majrur bi fi. Dia dimajrurkan sebab ada huruf jar sebelum ni. Tapi macam mana kita nak buat ayat yang menggunakan zaraf zaman dan zaraf makan? Okey, ayat ni kita guna zaraf zaman. Pada masa kan, kita menunjukkan masa. Caranya adalah kita ni dia akan jadi yauma. Yaumas sabti. Yaumas sabti. Asalnya fi yaumis sabti. Tapi kita buang fi, kita tak mau guna huruf jar, kita nak guna zaraf zaman. Okey? Zaraf zaman, zahabtu ilal madinati yaumas sabti. Yauma. Okey. Zaraf zaman dan zaraf makan, dia sentiasa mansub. Apa maksud mansub? Dia sentiasa baris atas. Okey. Zahabatu ilal madinah yaumas sabti. Yauma zaraf zaman. Mansub. Okey. As-sabti dia jadi mudaf ilaih. Mudaf ilaih. Mudaf ilaih sentiasa majrur dan ma'rifah. Okey. Ni, sabti. Yauma dia jadi zaraf. Zaraf mansub. Zaraf zaman mansub. Okey. Boleh padam? Kita tunjuk, kita tengok contoh-contoh yang lain lagi. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Saya nak kata saya pergi ke bandar pada pagi Jumaat. Okey. Saya ada perkataan sabahun. Saya ada perkataan al-jumuah. Okey. Ada siapa nak cuba? Macam mana nak jadikan sabahun ni jadi zaraf zaman? Zahabtu ilal madinati. Ha. Siapa nak cuba? Ustazah Nabiha nak cuba? Sabahu tu nak jadi zaraf zaman ke? Ah ya, yeah, nak jadikan dia zaraf zaman. Sabah, sambung dengan Jumaat. Sambung dengan Jumaat. Saya nak kata pada pagi Jumaat. Ha, macam mana? Sabahan Jumaati. Okey. Sabahan Jumaati. Okey. Gitu je lah. Okey. Sebab apa daripada sabahun jadi sabaha? Kita kata dia adalah zaraf zaman. Zaraf zaman adalah mansub. Okey. Jumu'ah. Jumu'ah adalah mudafun ilaih. Okey. Lagi. Contoh lain lagi. Saya ambil tempat pula.